Habata itala modolana ito ite meza sita noa awe awe. Kok udah kok diem, nanti ikannya pada enggak mau makan umpan kita lah. Waduh, cuacanya panas banget. Ah, lama-lama bisa item gue. Warmet kemana sih? Diparanin, malah gak ada anaknya. Aduh. Dul. Pak RT, habis dari mana, Pak? Tadi habis dari kos-kosanmu, Dul. Tapi kamunya gak ada. Tumben Pak RT nyari saya. Ada apa, Pak? Kita ngobrol di warkop aja yuk, biar enak. Wah, boleh-boleh. Ayo Pak RT. Jok, buatin kopi ya. Dua. Cap, lah nganaan. Ini ngomong-ngomong kamu gak kerja, Dul? Lagi libur, Pak RT. Ekspedisinya lagi sepi. Oh, gitu. Jadi gini, Dul. Kamu tahu kan rumah saya yang belum jadi di Jalan Perkutut? Yang mana ya, Pak? Itu loh, yang ngadep depan. Aduh, Pak RT, ngadi-ngadi aja. Rumah ya hadap depan, Pak. Maksud saya rumah pertama di Jalan Perkutut, Dul, yang belum jadi. Oh, iya. Emangnya rumah Pak RT mau dijual ya? Bukannya dijual lagi, Dul, tapi sudah laku. Nah, kata yang beli, dia butuh tukang untuk nyelesain rumahnya biar bisa ditinggalin. Oh, gitu ya, Pak. Nih, omnya Pak RT. Makasih ya, Jok. Nyama-nyama, Ma RT. Saya mau minta tolong sama kamu. Barangkali punya teman tukang yang bisa nyelesain rumah itu. Iya, Pak RT. Pak RT nggak salah orang. Orang yang Pak RT cari ada di depan Pak RT sekarang. Maksudnya kamu, Dul? Bener, Pak RT. Kalau masalah pertukangan mah, saya sudah hatam, Pak. Mulai dari nukang sampai finishing, saya bisa, Pak. Oh, gitu. Ya. Boleh, tapi kalau bisa secepatnya ya, Dul, biar minggu depan sudah bisa ditinggalin. Bisa sih, Pak, kalau ada yang bantuin. Ya sudah, proyek ini saya serahin ke kamu ya, Dul. Nanti kamu sendiri, siapa aja yang mau diajak kerja. Siap, Pak RT. Ya sudah, nanti malam saya tunggu di rumah ya, biar kamu ketemu sendiri sama orangnya, ya Dul ya. Oh, baik Pak RT. Makasih ya Ul, udah bawain kopi sama cemilan. Aman Pi. Pi, tumben Adul gak di sini. Gak tahu Ul, mungkin masih di jalan nganterin paket. Siapa Pi? Adul Ul, baru dirasanin. Halo Dul. Lu di mana Pi? Di makam. Ngapain di makam? Ya di konter lah Dul, pakai nanya. Buset, yaudah, gua ke situ. Ngapain Dul? Bisnis apaan? Duh, nanti aja gue jelasin di sana. Yaudah ya, Pi. Oke deh. Wah, kayaknya mau diajak bisnis nih sama Adul. Bisnis apaan, Ul? Palingan gak jauh-jauh dari nyari hantu. Bapak gue udah gak sayang lagi, Dil, sama gue. Lah, Bang. Kok lu bilang gitu, kok? Iyalah. Katanya lumayan denggang Perkutut buat gua. Malah dijual. Ya, mungkin bapak lu lagi butuh duit kali kok. Gak mungkin, Dil. Bapak gua kan duitnya banyak. Kontrakannya aja banyak. Sawahnya juga luas. Jadi males pulang gua, Dil. Jangan gitu kok.
pasti Pak RT punya alasan. Lagian lu kan masih kecil kok, buat apa punya rumah sendiri? Ya kan, itu rumah buat gua, Dil. Nanti kalau gua sama Kaisa. Lah, yakin banget lu Kaisa mau sama lu? Iyalah, gua kan ganteng, bos ayam lagi. Kaisa pasti mau, Dil, sama gua. Aduh, iya deh. Kok, kok malah duduk? Eh, bentar, Dil, ada Kaisa. Noh, Kaisa dijemput Pak Lurah kok. Waduh, iya, Dil. Udah, jangan sedih. Mending ke rumah gua aja yuk. Ah, males gua, Dil. Di rumah lu kan gak ada apa-apa. Edah, udah. Gua mau nunjukin sesuatu nih. Ayo. Iya deh. Eh, ada Tommy tuh. Minta anterin ah. Tom, sibuk enggak lu? Kagak, Dul. Lu mau ngojek? Kagak. Kalau lu enggak sibuk, mau enggak lu? Gua ajak bisnis. Ah, males ah gua. Palingan ngajakin nyari hantu. Aduh, udah susun aja lu. Gua ada bisnis nih, beneran. Mau enggak lu? Boleh deh. Bisnis apa, Dul? Udah, nanti aja gua jelasin. Ayo anterin gua. Eh, lu mau ngojek, Dul? Aduh, perhitungan amat lu sama temen. Udah, lu anterin aja. Buruan, buruan. This is money nih. Hadah, gaya lu, Dul, Dul. This is money, this is money. Ayo. Kira-kira Adul mau ajak bisnis apa ya, Pi? Nggak tahu gue, Ul. Kita tungguin aja deh. Iya, Pi. Itu anaknya. Eh, kok sama Tommy? Wah, kayaknya beneran, Pi. Ada bisnis. No, bisa bayar ojek. Iya, Ul. Wah, kebetulan nih kalian kumpul. Iya, Dul. Yaudah, biar nggak kelamaan. Sekarang aja nih briefingnya. Buset, gaya lu, Dul, Dul. Pakai briefing. Shh, udah, diem. Eh, iya, Dul, maaf. Nah, jadi gini guys, gua dapat tender nih dari Pak RT untuk nyelesain rumahnya Pak RT yang belum jadi. Yang di mana, Dul? Yang di Gang Perkutut, Pi, rumah pertama. Oh, yang belum jadi ya? Nah, itu. Jadi gini guys, rumah itu sebenarnya udah laku. Nah, nanti sore gue disuruh nemuin orangnya. Jadi dia nyuruh gue buat nyelesain itu rumah. Terus lu nyuruh kita kumpul buat apa, Dul? Ya, kita keroyok bareng-bareng lah, Ul. Biar rumah Pak RT cepat selesai. Waduh, gue kan gak bisa nukang, Dul. Ya, lu bagian angkat bata sama semen, Ul. Badan lu kan gede. Eda, badan gue gede karena fitness. Mahal-mahal bayar kuliahan, masa cuma jadi kuli gue? Ah, enggak lah. Yaudah, lu skip aja deh. Gimana, Pi? Lu mau kan? Gimana ya? Gue juga gak bisa nukang, Dul. Kalau ngaduk sih bisa. Yaudah, lu ngaduk aja. Dan lu, Tom? Boleh deh buat tambahan. Daripada ngojek sepi. Oke deh. Habata itala modolana ito ite meza sita noa awe awe. Kok, udah kok, diem. Nanti ikannya pada gak mau makan umpan kita. Lah, emang ikan tahu, Dil, bahasa olang. Ya, walaupun gak tahu, tapi kan berisik kok. Noh, buktinya dari tadi kita gak dapat ikan. Sabal, Dil, mancing itu harus sabal. Iya dah. Eh, kalian di sini. Eh, Kaisa, lagi apa, Sa, di sini? Ini kok, Ical ngajak nyari burung. Wah, pala lu, Cal. Kaisa kok diajak nyari burung? Memangnya kenapa, kok?
Ya kasihan lah, Kaisa kan cewek, masa diajak main ke sawah, nanti item. Gak apa-apa kok, Kaisa malah seneng. Tuh, Kaisa yang bilang gak apa-apa, kok lu yang sewot. Ayo so. Ayo Cal. Sebel. Sabar kok, sabar. Ah, jadi gak mood mancing gue. Ayo Dil, kita kintilin Kaisa. Lah, buat apa kok? Udah, ikut aja, ayo. Iya dah. Lu beneran Ul, gak mau ikut bisnis gue? Ah, enggak lah. Yaudah, kalau lu gak mau. Ayo Tom, anterin gue ke warkop. Lah, kok ke warkop Dul? Ya ngopi dulu lah. Adah, iya dah. Mau aja lu Tom, disuruh-suruh Adul. Ah, berisik lu Ul. Ayo Tom. Lu beneran Pi, mau ikut proyek? Iya Ul, lumayan buat tambahan. Siapa tahu gajinya gede. Terus kalau gajinya kecil? Ya nggak ikut lah, mending jagain konter. Sepi amat Jok, anak-anak nggak kesini. Nah nih, anak Anul, nama Mak Enemet. Lah, tumben bener, Adul sama Pak RT. Tak deh, wak nenge, Mak Elne mau menelin rumahnya. Emang rumahnya Pak RT ada yang rusak Jok? Nggak tahu man. Lah, itu Adul sama Tommy Jok. Eh, habis dari mana kalian? Dari konter Mut. Wah, kayaknya lagi ada bisnis nih. Iya nih Mut. Oh iya Mut, mumpung ada lu nih, lu ikut yo. Ikut kemana Dul? Jadi gini Mut, Pak RT nyuruh gue buat beresin rumahnya yang di gang Perkutut. Lu ikut bantuin ya, biar cepet kelar. Nanti masalah gaji aman deh. Oke deh. Nah, gitu dong. Ya udah, nanti malam kan rencananya gue mau nemuin orangnya. Syukur-syukur besok udah siap dikerjain. Iya Dul, semoga deal deh. Amin. Jok, buatin kopi ya. Nyam Nul. Gue sekalian ya Jok. Nam. Gimana Pak RT? Rumahnya bisa diberesin kapan? Nanti ya Mas Jeli, bentar lagi Adul kesini. Dia yang akan benerin rumahnya Mas Jeli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Adul udah kesini. Tunggu sebentar ya Mas Jeli. Iya Pak RT. Mas Jeli, ini Adul. Silakan Mas Jeli ngomong langsung sama tukangnya. Kenalkan Mas, nama saya Jeli. Adul Mas. Jadi gini Dul, kamu tahu kan rumah yang di gang Perkutut? Iya, saya udah tahu Mas Jeli. Pak RT udah cerita sama saya. Oh gitu. Oke deh, jadi ini langsung aja ya. Kira-kira kapan Dul bisa dikerjain? Besok pagi, saya lihat dulu ya Mas Jeli, biar saya tahu nanti apa aja yang perlu dibeli. Oh gitu, ya sudah Dul, saya tunggu kabar secepatnya ya. Nanti kamu bilang saja, butuh berapa duit, nanti saya transfer. Oh, oke Mas. Tumben Ki main kesini. Iya Tom, pengen aja, gak apa-apa kan? Eh, ya boleh lah, masa main gak boleh? Rumah kamu nyaman ya Tom, wangi dan bersih. Makasih Ki. Kamu tinggal sendiri Tom di sini. Iya Ki. Aku juga Tom. Eh, bukannya ibu sama ayah kamu masih ada ya? Ada, tapi mereka di kota, pulang ke rumah 3 bulan sekali. Makanya aku selalu kesepian di rumah.
Gitu ya. Oh iya lupa, mau minum apa nih? Apa aja deh Tom. Oke deh, tunggu ya. Pi, kok sendirian? Adulnya nggak kesini? Iya nih, Mat. Tadi sih di sini, tapi katanya mau ke rumah Pak RT. Oh, masalah rumahnya Pak RT ya? Iya, Mat. Eh, Mat, bukannya rumah Pak RT yang di Gang Perkutut Angker ya, Mat? Iya, Pi. Waduh, nanti kalau digangguin gimana, Mat? Masa siang bolong digangguin sih, Pi? Ya, kali aja, Mat. Namanya hantu. Wah, nggak tahu juga ya, Pi. Bismillah deh, nggak ada apa-apa. Amin, Mat. Eh, kalian di sini? Iya, Dul. Gimana, Dul? Aman. Besok gue mau ngecek rumahnya, Pi. Biar tahu apa aja yang perlu dibeli. Emang lu bisa nukang, Dul? Lah, gue mah bisa semua, Mat. Bikin rumah, bisa. Bikin lemari, bisa. Bikin meja, bisa. Apa aja, gue bisa. Cuma satu, Mat, yang gue gak bisa. Apa, Dul? Menaklukkan hatinya Kiki. Hedeh. Adul, Adul.